Seorang pengunjung Pantai Sumilir Kabupaten Tuban, Jawa Timur dianiaya oleh sejumlah pria tak dikenal. Korban yang saat itu sedang berlibur bersama pasangannya, tiba-tiba dihampiri dan dianiaya oleh sekelompok pria tak dikenal. Tak hanya sampai di situ, para pelaku meminta korban untuk membuka kaos yang dipakai korban. Rekaman video penganiayaan tersebut viral di media sosial. Petugas keamanan yang mendapatkan laporan peristiwa tersebut langsung mendatangi lokasi dan mengamankan kedua belah pihak. Akibat peristiwa itu, korban mengalami luka di pelipis. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, petugas akan memperketat pengawasan dan pengamanan di sekitar lokasi wisata. Pemicunya ya hanya kaos itu, jadi pengunjung itu pakai kaos salah satu organisasi. Kemudian karena ada salah satu pengunjung juga yang memang sudah lama dua organisasi itu bermusuhan, nah dia kemudian memberi informasi dan teman-teman yang lain, terus akhirnya jadilah pemukulan itu.